Baik, selamat siang Ibu Guru Hebat. Pada hari ini saya sedang bersama dengan Ibu rekan sejawat saya di sekolah di Semasan Talfonsus. Sebelum melakukan supervisi, kami akan melakukan pra-observasi. Baik, selamat siang Ibu Guru. Selamat siang Pak Guru. Bagaimana kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Baik, pertama Ibu Guru mohon maaf sudah mengganggu waktunya dan terima kasih juga Ibu Guru sudah meluangkan waktu untuk saya jadikan Ibu sebagai untuk diobservasi. Jadi sebelum observasi guru ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama itu pra-observasi, yang kedua itu observasi di kelas, dan nanti pada ini terakhirnya itu adalah pasca observasi. Oleh karena itu Ibu Guru, jadi baik teman-teman ini, teman guru saya ini namanya apa Guru? Margareta Taro SPD. Ya. Mata pelajaran yang diampu atau yang dibawa mata pelajaran sosiologi kelas 10 fase E. Oke. Jadi seperti itu Bapak Guru Hebat. Jadi oleh karena itu mempersingkat waktu, kita langsung saja Guru ya. Iya. Oke, sekali lagi selamat siang ya Guru, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Pak, puji Tuhan kabarnya baik. Baik ya Guru, saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran kelas 10 yang akan dilaksanakan besok. Iya. Kira-kira Ibu Guru apa tujuan pembelajaran yang Ibu ajarkan besok? Ya, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa atau peserta didik dalam materi itu tentang tindakan sosial. Oke, baik Ibu Guru, itu materi sangat luar biasa ya, iya. Sangat menarik. Kira-kira metode pembelajaran akan digunakan seperti apa nanti? Metode kooperatif atau gabungan dari, maksudnya dalam diskusi kelompok dengan model pembelajarannya PBL, Problem Basic Learning. Kira-kira dalam pasar di kelas nanti apa Ibu hendak dicapai di situ? Nah, yang hendak saya capai itu ya daerah yang dicapai yaitu sosial emosional peserta didik selama KBM. Oh, jadi selama proses ada sosial emosional dengan pengetahuannya, iya, pengetahuan sikapnya. Bagaimana siswa itu di dalam kelas, pasti ada yang terima, pasti ada siswa yang sikapnya yang emosi lah, gitu. Ya. Dan bagaimana sebagai guru itu mengendalikan peserta didik di dalam kelas. Oke. Yang pastinya ini Ibu sudah memiliki strategi. Kira-kira strategi apa yang Ibu gunakan? Strateginya yang disiapkan ya, saya menetapkan tujuan, ya maksudnya tujuan pembelajaran itu serta membuat suasana kelas itu nyaman supaya proses belajar mengajarnya itu berjalan dengan lancar juga. Kita harus sebagai guru itu punya strategi. Ya bisa saja kita kasih ice breaking supaya suasana belajarnya itu tetap semangat kembali. Oke, baik Ibu Guru. Saya punya saya lebih menekankan pada Ibu Guru untuk fokus pada pengamatan di diskusi kelompok. Ya, yes. Seperti itu Ibu Guru. Ya nanti Ibu Guru bisa gunakan format pengamatan yang saya berikan nanti. Dan sebentar Ibu Guru bisa ambil. Oke, baik Pak Guru. Baik, sekian dan terima kasih. Itu hasil pra-observasi kami, saya bersama dengan Ibu Guru. Oleh karena itu besok kami akan melakukan observasi di kelas. Sekian dan terima kasih, selamat siang. Oke, selamat siang. Ada yang bilang memenuhi kebutuhan, membantu. Nah, itu salah satu tindakan sosial. Alangkah baiknya kita lebih tahu lagi, Ibu ada tayangan video. Nah, dari video ini adik mereka amati video. Nanti ada lembar KPD yang Ibu akan bagi berkaitan dengan video yang ditayangkan. Jadi, masing-masing kelompok pahami apa yang dijelaskan dari video ini. Sebentar, bisa melihat dari yang sekian 5 poin ini yang kita bahas. Nanti adik mereka lihat tayangannya di video. Tindakan sosial. Selamat belajar dan terus semangat. Menurut Max Weber,
Tindakan sosial adalah tindakan yang mempunyai makna dilakukan dengan memperhitungkan keberadaan orang lain atau tindakan individu yang dapat mempengaruhi individu lain dalam masyarakat. Hal itu perlu diperhatikan, mengingat tindakan sosial menjadi perwujudan dari hubungan atau interaksi sosial. Jadi, tindakan sosial adalah tindakan atau perilaku manusia yang mempunyai maksud subjektif bagi dirinya untuk mencapai tujuan tertentu dan juga merupakan perwujudan dari pola pikir individu yang bersangkutan. Salam dan bahagia. Selamat siang, Bapak Guru Hebat. Kali ini saya sampaikan pada Pak Pas Observasi setelah sudah melakukan kegiatan observasi di kelas. Sehingga pada kesempatan saya berterima kasih kepada guru untuk melakukan pasukan observasi. Baik, guru. Pertama, bagaimana perasaan guru setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Oke, baik. Pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, ya saya sebagai guru saya harus melakukan persiapan. Dalam persiapan itu saya melakukan diskusi dengan siswa terlebih dahulu. Terus respon siswa juga itu baik. Dalam kegiatan belajarnya siswa juga respon baik dan aktif. Lalu bagaimana perasaan ibu ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya kerjasama sebagai supervisor di masa itu? Ya, kalau dari saya sendiri terbiasa, maksudnya hal terbiasa karena ya kami itu kan dilakukan supervisi oleh kepala sekolah. Jadi ketika ada teman yang dari supervisor, ya bagi saya itu hal yang biasa. Baik, Ibu Guru, coba Ibu ceritakan kembali setiap proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas saat itu. Ya, puji Tuhan, proses pembelajaran kemarin itu baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana atau tujuan pembelajaran yang saya buat. Nah, dalam pembelajaran ini, di mana saya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Saya menggunakan diferensiasi konten dan proses di mana saya sudah mengelompokkan peserta didik sesuai dengan minat belajarnya. Bahkan ada yang visual, audiovisual, dan imersif, serta yang terakhir itu diferensiasi produk. Oke. Baik, Bapak Guru. Di catatan saya sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu sampaikan pada proses dan pelaksanaannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira dari proses pembelajaran Ibu sudah laksanakan, apakah ada hambatan kerja bisa di kelas? Ya, mungkin sedikit ada hambatan karena di mana ketika mengelompokkan peserta didiknya dalam diskusi kelompok, sedikit di situ akan mengalami kendala karena masing-masing siswa itu akan berbeda pemahamannya. Kira-kira adakah hambatan lain selain teknis kendala dalam kelompok proses pemahaman atau mungkin hambatan dari siswa sendiri? Kira-kira seperti apa selain dari pendidikan kelompok hambatan-hambatan lain yang ditemukan di kelas? Ya, kadang ada siswa yang tidak bisa ikut bantu aktif dalam kelompok, ada siswa yang diam. Mungkin karena saya sistem pakai menunjuk siswa itu untuk menjawab begitu. Tidak, istilah tidak memberikan kesempatan untuk siapa yang mau bertanya. Baik, terkait hambatan-hambatan yang terjadi, menurut guru, kira apa menjadi alasan ya, ketika dekat dengan siswa, pertama jawabannya karena mereka agak takut karena ada pak guru di belakang, jadi ada rasa tegang, mau menjawab takut salah begitu. Ketika saya mendekati mereka setelah selesai. Oke, Guru. Kira-kira solusi seperti apa yang dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi hambatan-hambatan kerja selama proses tadi? Ya, saya akan melakukan ketika pertemuan berikut, saya akan melakukan evaluasi, memberikan mereka masukan.
supaya mereka itu bisa belajar, jangan ada rasa takut. Karena kita berani mengungkapkan pendapat dan saya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa. Oke, luar biasa Bu Guru. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa Bu Guru sudah hambat-hambat itu dialami untuk menjawab solusi tadi. Kira-kira kapan lagi itu bisa memperbaiki hambat itu dan kemudian melaksanakan? Besok saya bisa melakukan evaluasi terhadap kelas tersebut untuk mengecek kembali aktivitas siswa atau dalam proses belajarnya. Baik Ibu, sangat luar biasa. Dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dan saya observasi, memang dari catatan saya waktu observasi rata-rata sudah muncul. Dan cuma beberapa hambatan yang Ibu sampaikan tadi, yakni tersisnya kurang aktif dan pasal pembentukan kelompok itu masih belum pemahaman yang perlu disampaikan karena berbagai kemampuan yang berbeda-beda ya. Oke, solusi dari hambatan juga memang sangat bagus. Semoga rencana untuk memperbaiki bisa terlaksana dengan baik. Sehingga kegiatan pembelajaran Ibu lebih positif, maksimal dan berpihak pada peserta didik. Seperti itu Guru. Mungkin saja Guru, salah satu cukup dulu pertanyaan yang saya tanyakan. Dan saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Guru karena sudah bersedia untuk melaksanakan proses belajar tiga observasi dan tiga observasi dan 4 tahun pasca observasi yang bersama Ibu. Baik, demikian kegiatan pasca observasi itu nanti kegiatan aksi nyata saya dalam pusing supervisi akademik. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang sudah hadir bersama saya dalam kegiatan juga adikku sebagai pembimbing saya yang sudah hadir bersama saya hari ini. Di mana aksi nyata ini mulai dari pra-observasi bahkan pada pasca observasi. Sekian dan terima kasih, selamat siang.